Oke, sip, tembus. Keren ini buat Angama nih. Dah, kalau udah kena ini pasti simsalabim. Kalau kena ini pasti simsalabim. Simsa. Wah, mantap. Sulap gue jago. Sayonara. Porket. Juara tempat kamar sebuah kegu di channel Pak Marfada sampai sekali. Oke, di video ini gue pengen tes. Udah lama banget ya teman-teman ya. Ada sekitar sebulan lebih lah. Mau 2 bulan kali ya semenjak Full Winging keluar ya teman-teman ya. Gue nggak pernah pakai tim human lagi. Nah di sini gue penasaran juga sih, soalnya beberapa kali ketemu juga sih. Yang masih pakai tim human gini ya. Cuman ya gitulah, buat acak-acak lah pastilah. Soalnya ini tim human ya, kalau sekali kalian ketemu Full Winking sih, aduh berat banget deh teman-teman. Selain kalah CP, langsung kalah CP yang pasti. Jadi kalian di MMA duluan. Habis itu kita tuh tim kayak gini tuh bener-bener nggak ada pelindung ya, nggak ada shield, nggak ada drama atau apa. Jadi bener-bener kayak tuh kayak si Full Winging tuh skillnya molos-molos aja gitu. Terus ini udah full holy relic semua ya teman-teman, holy relic semua ini. Ban holy relic ya. Ban kalau nggak holy relic sih udah lu nggak bakal bisa pakai. Kalau ini nggak usah ngomong lah, udah pasti holy relic lah ya. Ini gue juga sering ketemu ya Arthur yang belum holy relic, cuman gue punya udah holy relic ya. Tuigo yang nggak usah ngomong lah, itu hero R ya. Ya kita coba ya teman, masih bisa gak ke champion satu? Ya. Ini kebetulan gue ada 5 itu ya, ada 5 sword ya. Kebetulan gue ada 5 sword. Ya ini udah mantep sih tim gue sih harusnya sih ya. Coba, gue pengen coba ketemu anjir CP-nya sih kecil banget sih, gara-gara ada Tuigo. Arthur gue juga ada pernah ya, ngomong-ngomongnya. Ya kita coba saja lah ya teman-teman ya. CP-nya sih apa pakai food CP? Apa kita pakai food CP ya teman-teman? Oke, nah ini ketemu ginian, buset. Apa pakai food CP ya? Coba kita lihat ya teman-teman. Ini sih habis loh. Ketemu tim gini juga susah ya. Dia bakal incer ban gua kalau pinter. Ban gua bakal incer langsung. Gak pakai lama, gak pakai gimmick ini. Nggak pakai lama, nggak bakal pakai gimmick nih ban gue, karena DPS gue ya ban doang temen-temen. Tim human tuh bannya mati ya selesai udah. Arthur yang mati ya selesai. Gila di ban destroy. Ban destroy anjir. Yuk next battle temen-temen, let's go. Oke, di sini sih ya gue bakal andelin skill garuk ya temen-temen ya. Bakal nah gini-ginian nih tim-tim ginian nih yang wah menang CP gue anjir. Menang CP gue. Ah ini bot nih kayaknya nih ya. Gue bakal gini. 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 Kita masih andain garuk teman-teman ya. Kita masih andain garuk ya. Kalau tim ban yang nggak pakai itu gue nggak tahu deh nasib ini. Tim ban tapi nggak pakai Kyo ya. Gue nggak tahu deh nasib ini. Kita masih tukutung biar si itu damage-nya kurang ya. Damage-nya berkurang. Cesep, oke. Wah, ini bisa aja orang sih ini sih. Tapi CP sih kecil banget. Oke. Kayaknya nggak mungkin orang nih. Kalau orang asli pakai itu ya. Tapi kalau bot tuh ceset ke si itu. Yuk. Ini moga mati ya teman-teman ya. Ada yang mati lah at least. Aduh anjir. Aduh, at least Gojo nya mati. Aduh, gila. Keras ya. Susah ya tembusin shield-nya. Ah, ini lumayan nih teman-teman ya. Lumayan. Kita bisa ulti ya. Kita bisa ulti. Ceset. Waduh, anjir level 3. Konokusuma. Waduh. Gledas. Aduh, gila. Aduh, kacau. Tenang, kita masih bisa heal ya, Oke, kita gini ya temen-temen. Dia ngakwak-wak-wak dari tadi ya. Dia ngakwak-wak-wak ya. Simpen. Ya, gini dulu ya. Simpai Sunda. Yuk, pancan isi guys. Oke, kita begini dulu temen-temen ya. Ya. Tuh, pas sampai itu gue buang-buang kartu dong. Gila, zegrak. Tapi tenang, kita juga ada zegrak nih. Oke.
nggak dapat kartu King lah. Oke, dapat. Wah, ini mah orang asing. Ini mah orang asing. Ceset mulu ke King, anjir kayak bot nggak mungkin nih. Oke. Kayak bot nggak mungkin gini nih. Okay. Kita let's go tuh. Kita let's go teman, kita let's go ya. Kita let's go. Gini, gini sim sampai. Ini pasti rata sih harusnya. Nih, turun ini midah. Oke. Okay. Nice. Nih, turun ini midah. Oke, okay. Sim. Yuk, let's go. Bang. Ya, sulap teman-teman. Sim sama Bib. Mantap bandi selanjutnya. Bandi selanjutnya. Oke. Okay. Gak mau forfeit ya. Ini bot berarti ya, anjir ya. Anjir pinter banget nih bot ya. Segitu ya teman-teman ya. Bot tapi pinter ya. Anjir ceset ke. Lu coba deh, lu coba ketemu bot deh. Mana dia bot ceset ke si itu anjir, ke si FWK ya teman-teman. Mana dia bot ceset ke FWK, enggak ada anjir. Itu ceset ke diri sendiri. Ini sih gila ya berkaya-kaya ceset ya. Oke, yuk next match teman, bot lu beneran. Let's go. Oke. Secara CP itu udah kalah, udah berat meta sekarang ya, teman-teman. Meta sekarang ya 150 ini 1000% orang. Secara CP lu udah kalah itu udah bener-bener udah. Ini mah dia nggak usah ngapa-ngapain udah tinggal udah ceset. Nah, ceset. Lu udah di MMA gua ini. Nah, kecuali dia pokernya jelek deh teman-teman. Kecuali pokernya jelek deh. Poker dia jelek enak nih teman-teman. Iko, casti wok. Oke, sip. Tenang, tahan. Gila lu lihat tuh. Lu CP-nya ayam sayur gitu tapi udah ke MMA tim gua anjir. Terang dia juga kena zegrek sih enak sih. Ya. Teman-teman kita berharap dia enggak dapat kartu FWK. Hah? Shin Pai Su. Kita berharap dia enggak dapat kartu FWK. Waduh anjir. Aduh 2. Aduh 3 nih. 3 semuanya nih. Oke. Satu. Oke, sip. Sip. Ini masih bisa menang. Eits, enak aja lu. Enak aja lu. Ini FWK yang sayur, temen-temen. Dah, gue menang. Yakin gue yakin menang. Nih, turun enemy dah. Oke, sip, tembus. Keren ini buat angama ini. Dah, kalau udah kena ini pasti simsalabim. Kalau kena ini pasti simsalabim. Mantap. Sulap gue jago. Sayonara. Forfeit temen-temen. Masih bisa ya ternyata ya. Oke, champion 1 temen-temen. Cuman ya harusnya sih gak champion 1. Tadi ada yang DC 1 ya. Sama 1 bot ya. Ini baru orang asli ya. Cuman ini pun CP-nya ya temen-temen masih champion 2 sih. Yuk next level temen-temen. Let's go. Oke. Gue yakin sih lu masih bisa ke champion 1 ya. Cuman apa tuh? Ini kok gue menang cece? Oh dia pakai Udit anjir. Ngadi lu soida anjir. Gue yakin sih lu masih bisa ke champion 1. Cuman gak bakal semulus gue sih, gue yakin sih. Gak bakal semulus gue gitu. Lu bisa pakai FWK gitu. Wah itu mulus. Wah lu menang CP, lu pasti menang gitu. Ini lagi anjir. Oke. Oh iya dia bisa itu di soft ya. Oh. Ya, santai dulu aja lah. Gua kejar si ini aja si Pancani si Gaira. Ya gitu aja terus lu kampret. Haha, nggak bisa attack ini gue. Nah, nggak apa-apa kita pancani si Gaida aja terus ya, kita buang kartunya. Woi, gila nggak bisa habis ya? Nggak bisa habis tuh kampret. Ya lu kena segerak aja terus tenang geli itu. Dia udah kebanyakan kena zegrek ya.
Oke. FWK tuh masalahnya banyak yang gacha ya teman-teman. Oh iya nih gue sikat aja langsungnya. Gue sikat aja langsung. Bisa gak ya? Nah ini kan mati nih full nih. Ya full ya itunya. Nidorone ini mida. Oke sip. Sip. Nidorone ini mida. Nice. Wih ya anjir belum mati dia. Aduh. Aduh kena ulti dah aduh. Wah kena ulti dah. 1/6 1/6 pasti. Ini model-model yang pakai Udin 1/6 nih. Yang model-model pakai Udin saya 1/6 paling. Oke. Oke, nah 1/6 lagi. Model-model pakai Udin gini mah enggak modal lu buat tiru anjir. Gila level terang-terang holy relic santai. Wih, langsung ulti gua mampus lu. Hah, ada buff ya? Ada buff ya? Mampus lu. Kita MM ya teman-teman nih. Coba gua lihat model-model Udin user anjing gini mah aduh. Model 2/6 anjing, anjing dia gua punya 1/6. Ini bot ya teman-teman, bot ya. Gila ini lawan botnya setengah mati, parah ya timban. Sim salami. Nice. Pokoknya kalau udah ulti ini selesai. Ada holy relic sih, tenang aja teman-teman. Ada holy relic sih. Aduh, gua enggak yakin ketemu. Aduh, ini sih menang hoki semua dari tadi ya. Kecuali yang tadi enggak, yang tadi gua enggak hoki sih, itu pure menang sih. Karena damage dia aja kurang. Yuk, next battle, let's go. Nah, ini lawan tim gini juga berat ya teman-teman ya. Cuma ini bot lah, ini pasti bot ya. Dia tadi mulus ya gue. Ketemu bot terus ya kebetulan aja lah ini teman-teman. Ini semua kebetulan aja. Timban sih udah lu lihat ya. Apa tuh? Kalian bisa lihat lah ya, teman-teman nih, timban ya nasibnya udah susah lah. Lu lihat juga udah jarang ketemu ya. Kecuali pakai Terry ya. Pakai Terry masih bisa lah, masih bisa menang lah pakai Terry lah. Tapi berat juga sih. Jujur lebih enak pakai Kyo sih. Soalnya si Kyo kan bisa zeger-zeger kan ngurangin damage musuh. Si lu ketemu FWK salah lu ketemu ya jadi AM lah sekarang pokoknya lah. Si Ban tuh cuma jadi AM lah. Si Timban ya, Timban ya. Cuman kalau AM sih ya jujur lebih parah. Si Ban ini ngerajain meta dan Ban ini pun masih bagus, teman-teman. Ban ini pun masih bagus karena dia ada Holy Relic jadi kalian bisa pasang di hero sub. Ya. Saran gue sih ya tinggalkan lah timban ya. Udah ini hoki aja. Ketemu bot, ketemu yang ayam sayur tadi ya. Ya, thank you semua yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye semua.